Rismiati. Dan di sini ada keponakan saya yang bernama Nugi. Kebetulan dia sekarang kelas 4. Nah, di sini saya akan mengetes bagaimana kecepatan efektif membaca Nugi. Di sini saya telah menyediakan buku yang akan dibaca oleh Nugi. Dan saya telah menyediakan handphone untuk mengetes seberapa lama Nugi membaca. Baik, sebelumnya saya akan masuk dulu ke stopwatch. Nugi udah siap membaca? Nah, nanti bacanya dari sini sampai sini, oke? Okay? Kita mulai ya. Mulai. Jadi Nugi telah menyelesaikan 5 menit 19 detik. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan untuk Nugi isi. Nah, selanjutnya Nugi akan mengisi beberapa soal sesuai dengan materi yang sudah dia bahas. Di sini isi dulu ya. Nah, Nugi akan mengisi beberapa soal yang telah saya sediakan di Google Form. Boleh diisi dulu. Sudah selesai kirim. Selanjutnya lihat skor. Kita lihat skornya. Wah, ternyata Nugi benar semua. Nah, selanjutnya saya akan menghitung kecepatan efektif membaca siswa atau Nugi yang telah baca tadi menggunakan rumus CAMP. Yang dimana rumus CAMP-nya itu ada jumlah kata yang dibaca yaitu sebanyak 2400 kata dibagi dengan waktu tempuh yang tadi Nugi telah baca yaitu 5 menit 20 detik dikali 60 dikali tadi tesnya itu kan Nugi benar semua, jadi jawabannya 100 per 100 per SI. SI itu skor ideal atau skor maksimalnya. Nah, sebelum itu saya akan jumlah dulu ya. Jadi 2400 dikali 60 dibagi 200. Jadi setelah saya hitung ternyata Nugi telah membaca 450 kata per menit. Di mana kalimat itu atau 450 kata per menit bisa disebut dengan kecepatan yang cepat. Nah, Nugi telah membaca materi tadi dengan cepat. Jadi selamat ya Nugi.
Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti.